Ini cerita dari kedua temanku yang saling mencurahkan hatinya. Yang satu dari pribadi yang introvert dan satu yang pribadi yang aktif. Enjoy the video. Aku ning omah kok. Yo yo pengin aku cek pengin dhewe ana. Yo pengin dhewe anu aku cek mikir iki nopo urip koyo ngene. Ya ning omah iki dhewean. Yo ya aku pengen di anak nyet ngomong anak nyet 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 Weh bro, tekan. Piye? Ngopo ning omah? Oke. Nih, kerjaan ning omah piye? Nah. Bu, nyet, aku ning omah tuh dhewean, Bu mikir kayak rono sing peduli, kayak rono gunane. Terus wis jane ku negatif kok ono ning sing ono sing positif-positif. Menawi sifatnya takkan ada pikiran mending gale kemana itu yo bukannya waktu lagi pinget ya mau aku pengen kamu sudah bangun lu pengen ngomah diri mau meh es kamu dirian lah kamu sudah bangun terus pokoknya balu ya ayo kepada sengsara dengerin kamu ya. Nyet-nyet apa? Kok ketoknya kok ngerasa beda? Gimana apa? Gue nyet selama ini gue sebeja kayak ngerasa beda sih kayak tak pikir dunia ini lah kodoh yang tak pikir itu ini kagak pikiran itu di jalan saya kap? Ye, sing merasa gini-gini apa? Bidowe sih suka alami iki terus ini mau makan aku jeng diwean rono sing tak jak ngomong-ngomong tapi ini gini ada kue komennya ditambah memandangkan kok ini gitu jadi ini apa wis suka ngomong ke ini lho nikmati alam boy semua makhluk hidup berhak menikmatinya. Even though I'm on my own, I know I'm not alone. Cause I know someone somewhere praying that I'll make it home. So here's one from the heart, my life right from the start. I need a home sweet home. It was you